Anak kecil memang tidak wajib berpuasa sehinggalah mereka baligh. Apapun sebagai ibu dan ayah, kita hendaklah melatih mereka untuk berpuasa. Barangkali kita lihat kepada kemampuan mereka. Kalau mereka mampu berpuasa selama 2 jam, 2 jamlah kita latih mereka. Dan kalau mereka mampu berpuasa selama 3-4 jam ataupun 6 jam, kita latih mereka setakat 6 jam. Dalam erti kata yang lain, jangan kita memaksa mereka untuk berpuasa sehingga badan kita lemah lonlai dan mereka akhirnya benci kepada ibadah puasa. Sebab ketika itu, mereka tidak wajib berpuasa sehinggalah mereka baligh. Maka dengan sebab itu, apapun, hendaklah kita melatih dan mendidik mereka secara perlahan-lahan. InsyaAllah.